Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi info harga mobil bekas Toyota Kijang Innova 2.0 varian G dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Berikut kami sudah merangkumkan info harga mobil termurah. Selamat menyimak info harga mobil bekasnya. Yang pertama, Toyota Kijang Innova 2.0 varian G automatic transmission bahan bakar bensin tahun 2007. Mobil ini penjual menawarkan seharga 89 juta rupiah. Harga masih bisa dinego dengan pajak tahunan berkisar antara 1.973.000 rupiah. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 125.000 sampai 130.000. Lokasi mobil berada di Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Dengan keterangan mobil ini dijual Toyota Kijang Innova tipe G, sudah Euro tahun 2007, good condition. Body cat masih mulus, AC double blower kondisi dingin. Interior kondisi orisinil rapi dan bersih. Central lock dan remote alarm berfungsi. Velg OS dan kondisi masih tebal. Sensor parking, kaki-kaki empuk nyaman, mesin terawat, pajak telat tahun 2019. Jika berminat silakan menghubungi penjualnya. Yang kedua, Toyota Kijang Innova 2.0 varian G manual transmission bahan bakar bensin tahun 2008. Mobil ini dijual dengan harga 98 juta rupiah. Harga masih bisa dinego dengan pajak tahunan berkisar antara 2.113.000 rupiah. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 185.000 sampai 190.000. Lokasi mobil berada di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Dengan keterangan mobil ini hasil inspeksi, interior grade A, exterior grade A, mesin dan kaki-kaki grade A. Dijual Innova G tahun 2008 manual asli Bali. Bodi kencang dan kinclong, mesin sehat, interior bagus, bersih dan rapi, sudah pakai sarung jok. Harga 98 juta nego samsat, karena samsat mati satu kali. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silakan menghubungi penjualnya. Yang ketiga, Toyota Kijang Innova 2.0 varian G automatic transmission bahan bakar bensin tahun 2009. Mobil ini dibanderol dengan harga 110 juta rupiah. Harga masih bisa dinego dengan pajak tahunan berkisar antara 2.475.000 rupiah. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 110.000 sampai 115.000. Lokasi mobil berada di Cipayung, Kota Jakarta Timur. Dengan keterangan mobil ini dijual Toyota Kijang Innova tipe G matic tahun 2009 bahan bakar bensin. Odometer berjalan 112.000 ongoing, pajak sampai bulan Desember tahun 2021, plat nomor polisi FC Binong Kota Bogor, kondisi mobil full original pabrik, surat-surat kelengkapan semuanya full set, eksterior interior kondisi bersih, harga 110 juta nego tipis saja, silahkan cek kondisi mobil, silahkan cek sepuasnya ke rumah. Jika teman-teman berminat, silakan menghubungi penjualnya.
yang keempat, Toyota Digem Innova 2.0 varian G automatic transmission, bahan bakar bensin tahun 2010. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp105 juta. Harga masih bisa dinego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.475.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp115.000 sampai Rp120.000. Lokasi mobil berada di Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dengan keterangan mobil ini semuanya mobil masih original. Lampu belakang model tahun 2012. Interior dan cat masih original, belum pernah di-repaint. Kaca film merek Solar Guard masih garansi. Jika berminat silakan menghubungi penjualnya. Yang kelima, Toyota Digem Innova 2.0 varian G automatic transmission, bahan bakar bensin tahun 2010. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp119 juta. Harga masih bisa dinego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.659.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp140.000 sampai Rp145.000. Lokasi mobil berada di Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat. Dengan keterangan mobil ini dijual Toyota Innova tipe G tahun 2010. Transmisi automatic masih bagus responsif. Warna mobil hitam metalik orisinil atau unggulan. Pajak sangat panjang sampai akhir November tahun 2021. Mobil pemakaian dan pembelian di tahun 2011. Odometer berjalan 140.000-an asli ongoing. Dashboard mulus dan jok orisinil tidak ada cacat, masih bagus. Kaca film masih bagus, fog lamp dan lain-lain semuanya masih bagus. Mesin kondisi standar kering, tidak ada rembesan oli. Transmisi sangat mulus, AC kondisi dingin double blower. Elektrikal semuanya berfungsi seperti baru. Kondisi ban serta kaki-kaki kondisi 95%. Test drive atau membawa montir bengkel resmi silahkan. Semua oli-oli sudah diganti. Siap untuk perjalanan jarak jauh, dijamin tidak bekas nabrak ataupun banjir. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini silahkan menghubungi penjualnya.